Ya, hari ini kita mau jalan-jalan. Mau nonton Fast and Furious 7. Ada Ires, ada Sinyo, ada saya, ada Puput. Terus nanti juga ada Lisia sama Dani. Mari kita berangkat. So, kita udah sampai di Malang Plaza. Kita mau antri dulu. Antri beli tiket biar enggak kehabisan. Tapi sepertinya sih enggak bakalan kehabisan. Karena kemarin-kemarin Fast and Furious 7 itu udah banyak yang nonton pasti. Kita udah dari keberapa nonton ini. Jadi pasti bakalan seru deh. Atau mungkin sepi malah bioskopnya. Kita lihat aja nanti. Iya ya. Iya sih. Udah sampai di Cinema 21 dan ternyata tetap ramai. Aduh. Ternyata tetap ramai tuh. Kita antrinya nomor berapa ini? Kita baru sampai. Semoga dapat lah ya yang siang. Kalau enggak dapat siang berarti sore. Ini antriannya sampai pojok, sampai mau keluar. Penuh. Ya, kenapa kita mau nonton ini di bioskop? Karena udah ngikutin dari awal, dan terakhir itu Fast Furious 6 keren. Ini yang ketujuh nggak tahu ceritanya gimana. Paul Walker nggak ada. Kita lihat nanti sama adiknya. Itu beneran loh. Katanya gitu. Katanya Bayu sih gitu. Apa? Paul Walker digantiin sama adiknya. Tapi emangnya sama ya mukanya? Enggak tahu. Waktu. Sama. Cuman beda dikit gitu. Penasaran sih. Di make up sesama mungkin. Pasti lebih keren. OTW skripsi bro, bukannya OTW ke ini ya, beli tiket 6 ya? Gak kalah sama pasar ya. Sampai sini kita masuk, antri lagi. Fast Furious 7 semua ini. Iya kayaknya. Jangan deh. Jangan deh. Ntar kita nggak kebagian nomor juga. Sih begitu. Barusan masuk udah dapat antreannya segini doang. Pinter ya dia kalau ini. Kalau blusuk-blusuk. Biasa. Fast and Furious. Fast and Furious, man. Aduh, kita harus dapat yang di atas nih biar bisa nonton bareng-bareng semuanya. My girl, man. It's the best, you know? It's the best. The blue sukan. Untuk mencari tiket, dia lebih cepat. Kalau tadi yang jam 12.15 itu udah penuh. Maksudnya belum penuh sih. Maksudnya banyak yang nonton jam segitu. Kita di depan. Jadi kita ambil yang 12.45 sambil nungguin Sundani dan Bo dan Lilo. Dan Bo dan Lilo. Sekarang kita di sini aja ngadep. Kita nontonnya satu deret, nggak dapat depan belakang. Kalau depan belakang masih di bawah. Enak. Di atas. C enak tuh duduknya di C atau di D. Itu tips buat kalian kalau yang mau nonton bioskop, nonton teater. Ambil yang duduknya di C atau di D, itu di atas kan jadi enak. Kalau misalnya di bawah kalian nontonnya mungkin. Sekian lama. Bagaimana perjalanan, Pak? Panas. Makanya kita pakai putih, jadi biar kapan. Beres yang kamu lanjutin.
Sama percaya lah, ngapain aku ngerekam suwi-suwi? Iya gak? Goblok sih, kayak baterai gak dicoba. Jadi kan gak muat. Masa kita harus ngecipin kamera, emang saya mau ngerekam gitu di dalam. Ngapain enak nonton sendiri kok direkam. Terus mau dibawa kamera saya enak aja. Sorry ya. Ntar kalau mau dilihat silakan. Abis keluar dilihat aja. Kalau misalnya nggak percaya, saya juga nggak bakalan bohong. Iya. Yo. Yo, keren banget filmnya. Makannya nggak keren. Bayarnya nggak keren. Oh, bayarnya nggak keren. Dikirain? Kirain sih masih paketan, tapi nggak apa-apa deh. Paketan nggak paketan tetap aku makan di sini kok. Yang penting makan lah. Jadinya. By the way, tadi waktu nonton, aku nggak tahu sih. Waktu ganti orangnya yang mana kamu tahu nggak? Katanya sih, waktu mobilnya kena roket terus hancur itu udah ganti orang. Katanya Dani tadi gitu, tapi aku nggak lihat sih. Nggak perhatiin udah. Kayak nggak ada bedanya. Kata Dani lebih gendut. Aku nggak tahu bedanya, karena aku nggak perhatian sama dia. Atau mungkin nanti mungkin dia punya kita googling. Atau kalian yang udah nonton udah tahu, bisa kasih tahu. Udahlah, makan dulu. Makan. I am hungry. Yeah man, this is rice box, and this is cream soup, and this is float. We're in the KFC. Tamat gak tumpah? Itu aku bagus. Wow, ganas bung. Menikmati hujan-hujan, makan anget-anget, minum-minum. Makannya anget, minumnya dingin, iya. Apa, yang penting kan ada angetnya.